Alhamdulillah kita pada pagi ini rombongan kita sampai untuk ziarah kepada makam salah seorang daripada sahabat Nabi. Dia bukan setakat seorang sahabat Nabi, dia juga adalah sepupu Nabi. Kerana tokoh yang akan kita pergi ziarah ini adalah Usam Ibnu Abbas, anak kepada Sayyidina Abbas. Dan Sayyidina Abbas ini adalah adik-beradik kepada ayah Nabi, iaitu Abdullah. Abu Muttalib, dia ada 10 orang anak lelaki. Termasuklah Abbas, termasuklah Abu Talib, termasuk Abdullah. Cerita yang panjang tentang 10 adik-beradik ayah Nabi, sehingga ada nazar tentang datuk Nabi satu ketika dahulu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, aku ni adalah seorang anak daripada dua keturunan manusia yang ingin disembelih. Yang pertama adalah Nabi Allah Ismail alaihi salam, dan yang kedua adalah bapa Nabi Abdullah. Kerana datuk Nabi bernazar, kalau aku dapat 10 orang anak lelaki, seorang aku akan sembelih dan persembahkan kepada Tuhan Kaabah. Jadi adik-beradik dia ramai, termasuk Abbas, bapa saudara Nabi. Dan Abbas ini ada ramai anak lelaki, termasuk salah seorang adalah yang berhijrah sampai ke bumi Samarkand, yang akhirnya meninggal dunia di sini sebagaimana Ilyas cerita tadi. Dan kita akan berziarah kepada makam beliau sekejap sahaja lagi, iaitu seorang sahabat yang bernama Sayyidina Usam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang saya nak sampaikan kepada para jemaah adalah, kalau kita sekadar datang ziarah, kita balik, kita sekadar tu je lah. Kita nak ambil ibrah, kita nak ambil pengajaran daripada tempat yang kita datang ziarah. Yang pertama adalah, cuba kita bayang, daripada bumi Mekah, para sahabat hijrah bersama dengan Nabi sampai ke Madinah. Daripada Madinah, selepas daripada kewafatan Nabi, mereka bertebaran ke seluruh negara. Sebahagian daripada pendapat mengatakan keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas mati di China. Walaupun ada kata pendapat tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ada pendapat mengatakan bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi itu adalah salah seorang daripada keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila Berabah, lepas Nabi wafat, pergi ke Syria, meninggal di Syria. Sahabat-sahabat bertebaran, termasuk Usam Ibn Abbas, meninggal dunia di sini. Dan kata para ulama, seakan menjadi satu sunnah, kita lahir di satu tempat, kita berhijrah dan kita meninggal di tempat tu. Rasulullah sendiri lahir di Mekah, kemudian Nabi hijrah Madinah, kemudian Nabi wafat mati di Madinah. Imam Bukhari, kita belajar kisah dia semalam, lahir di Bukhara, hijrah ke Samarkand, mati di Samarkand. Tapi bukan bermakna perlu kita lahir di satu tempat, kita kena keluar daripada negeri kita. Kerana kalau kita tengok, ada juga seorang tokoh ulama yang hebat nama dia dalam Islam, antaranya Imam Malik. Imam Malik, pengasas mazhab Maliki. Imam Malik ni lahir di Madinah, belajar ilmu hadis di Madinah, mengajar ilmu hadis di Madinah, mati pun di Madinah. Dan kubur Imam Malik ni di perkuburan Baqi'. Daripada sini, saya simpulkan dalam pengajian-pengajian saya sebutkan, saya kata, kita ni, mana sahaja kita mati, kita lahir di mana pun, kita mati di mana pun, yang penting kita mati membawa iman dan takwa. Kita mati membawa iman dan takwa. Walaupun kita lahir di bumi Mekah, tapi kalau kita mati sebagai seorang yang kufur pada Allah, tak ada guna. Kita lahir di bumi Eropah, membesar di Eropah, mati pun di Eropah, tapi kita mati sebagai orang yang beriman, maka kita juga dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, di bumi Samarkand ini juga ada seorang tokoh ulama yang hebat, iaitu Syekh Abu Lais As-Samarkandi yang Ilyas cerita semalam. Cuma kita tak pergi ke makam dia, kerana makam dia jauh daripada sini. Kita tak pergi ke makam Syekh Abu Lais As-Samarkandi. Cuma yang saya nak ambil sedikit pengajaran untuk para jemaah, supaya kita juga tahu tentang tokoh ni,
Syekh Abul Las ini adalah seorang tokoh ulama yang dapat hidayah ataupun baru mula belajar ilmu agama ni ketika mana umur dia 50 tahun. Umur 50 tahun baru start belajar agama. Baru start belajar alif bata. Baru start belajar wahid isna salasah arba'ah khamsah basarah. Tapi dalam pada usia dia 50 tahun dia belajar agama bersungguh-sungguh sehingga 7 tahun. Daripada umur 50 sampai umur 57. 7 tahun dia belajar, dia telah menjadi seorang ulama yang hebat, mengarang banyak kitab, dan antara kitab dia yang popular yang kita duk belajar dekat tanah Melayu iaitu kitab Tanbihul Ghafili. Tanbihul Ghafili maknanya peringatan bagi orang-orang yang lalai. Kitab yang ditulis dalam bidang ilmu tasawuf, dalam bidang ilmu kesufian. Syekh Abul Las As-Samarkandi, umur berapa start belajar agama? Umur 50. Berapa tahun dia belajar agama? 7 tahun. 7 tahun belajar, menguasai bahasa Arab sehingga boleh menjadi seorang tokoh ulama. Pengajarannya apa? Pengajarannya adalah tidak pernah terlambat bagi kita bila-bila masa kita nak belajar ilmu agama. Yang penting nak ataupun kena. Tak nak. Mahu ataupun tak mahu. Bersungguh ataupun tak sungguh. Kerana sejarah telah membuktikan ada orang umur 50 tahun dia boleh jadi seorang ulama. Kalau dia belajar daripada kecil lagi, daripada kecil apa Quran. Macam Imam Syafi'i, umur 15 tahun jadi mufti di Madinah. Besar, patut jadi seorang ulama yang hebat. Tetapi Syekh Abul Las juga membuktikan umur 50 start belajar agama dah jadi seorang tokoh yang hebat. Maka kita ambil pengajaran. Kita ni, kita balik nanti, kita juga isi ruang masa kita dengan belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat sebagai bekalan diri kita sendiri. InsyaAllah, kita akan pergi ziarah, naik ikut tangga ni, menuju ke atas, makam dia sebelah kanan. Saya akan ketuai, kemudian kita akan masuk, kita akan berdoa majlis malam, habis berdoa, doa masing-masing, dan kita keluar. InsyaAllah, jom.